Ya, masuk. Buffering cok di gua. Ntar gua kasih triknya ya. Tadi gua pikir leftnya nggak masuk ya, gua matiin aja. Nge-lag gak kagak ya? Udah gue dada. Tapi gue dada. Ini kan harvest moncok. Harvestman yang mana lagi mau gue mainin? Ini kan udah harvestman ini. Biar kaya mah gampang, cok. Kalau di sini kaya nanam jagung. Satu-satu dulu kita kelarin ini. Kalau porberry gue baru dapat satu nih. Jadi kalau porberry itu agak panjang caranya. Kabar gue mah baik-baik aja sih. Kabar lu semua kali yang masih sekolah tugasnya. Sabit gue masih kecil nih. Besok hujan lagi. Kan sama aja cuk. Namanya tugas mah mau nyontek mau kagak. Ini gue mau ngelarin misi silver fish dulu nih. Terhabis silver fish kita coba nyari porberry dah. Soalnya porberry juga gue belum ada anjing cok. Udah ada susunya nih. Ini kita namatin ending yang silver fish dulu nih. Ini gue bisa ngelarin 3 misi nih. Jadi kalau enggak gue ngambil yang kalau enggak bluebird, blue flower, kalau enggak yang ini aja nih. Cheat team nih. Enggak, gue gak mau anjing yang itu, gue mau anjing yang gede, cok. Sama misi Trisan 1 gue bisa dapetin nih. Gak mau, cok. Ini, Trisan 1 bisa nih. Gue udah dapet itu, apa namanya, peta dari si tim udah dapet gue. Yo. Ada Bang Buaya ya. Untuk global game cacing kita. Oh si dianya ada nih. Kalau Trisan 1 tuh lebih gampang daripada Trisan 2 tuh.
Woi, nggak boleh kerja dulu, Cok. Libur. Menghindari keramaian. Jadi kita ngeramein YouTube aja udah. Kalau bisa Tristan satu, kalau nggak silver fish nih gue dapetin nih. Sampai maghrib ntar kita live nih, Cok. Soalnya gue juga nggak ada kegiatan gitu. Kita usahain paling enggaknya kita dapat satu ending nih ya. Masa nggak bisa dapat satu ending kan gak enak. Gaskan ya. Malam tuh gue mau live tapi gue ketiduran kan kampret. Jadi gue nggak jadi live. Kelanjutin aja nih. Palingannya satu misi kita kelarin ya. Lagian mau main Harvest Moon yang lain gue lagi pusing gue. Oh udah sore aja cuk. Baru perasaan gue baru ke ini gue ke villa. Lumayan ya penontonnya ada 7 ya. Ah ngapain gue mah nggak pengen viral gituan gue. Oh si Joe udah ke danau udah. Udah kita samperin ya. Ini kita kasih si gue nih. Agak ntar gue dikatain tolol maling gituan. Oh nggak ada ini ya. Nggak dapet scene itu kita. Coba kita mancing dulu ya. Kagak bisa. Udah sering gue ini nih. Gue pacul tuh ayamnya. Tapi nggak mati. Ntar kita coba lagi ya. Mistik gua kenapa nih anjir? Geter ya. Loh, musiknya udah habis lagi. Satu aja nih. Satu ikan, satu ikan. Ini kayak bayangannya doang gede, ikannya kecil aja. Ayolah, satu ikannya ini. Penutup hari yang cerah. Oh gede cok. Gak, gua gak ngeteh bang. Belum bisa cok, gua gak nangkap anjingnya. Belum bisa dapet anjing gua. Sama si Persli gue belum ketemu sama dia nih. Nah kita balik lagi nih. Kita balik lagi. Ya kan dapet scene kan. Gitu caranya gitu. Tuh fishing at night is good too. Dartin sendiri aja dah ya. A Wonderful Life pernah, gak ngerti gua tuh sama si buaya gua main dulu no, gak ngerti gua. Ini kan silverfishnya nih cok. Tapi si Joe gagal nangkepnya, ntar kita yang berhasil. Berarti habis scene ini kita nyari scene buat dapetin pancingan silver gitu. Tapi dari semua misi tuh ya, menurut gua tuh paling enak tuh
kontes cake tuh. Soalnya kontes cake tuh dia ada tanggal langsung, misalnya tanggal 27 atau tanggal berapa gitu. Jadi misinya tuh pasti gitu. Beda sama misi yang lain kan nggak pasti. Sama kita harus ngumpulin herbal nih, Cok. Oh, pas herbal gua ada 10, aman. Paling susah ya Trisan 2. Trisan 1. Trisan 1 yang sama si ini. Masih tim. Soalnya dia random, dapetnya random. Jadi susah. Kalau misi yang lain mah agak gampang sih, enggak terlalu susah. Yang paling gampang tuh menunggu kontes cake, soalnya dia tuh ada tanggalnya. Misal tanggal sekian, jam sekian gitu, lokasinya dikasih tahu gitu. Beda sama misi yang lain tuh nggak dikasih tahu. Save lah ya, soalnya gue dapet scene nih. Kalau yang BTN gue nggak pernah main gue. Sampai sekarang gue belum pernah main BTN. Ini ngapa lagi? Stick gue nge-lag kok. Animasi Fatur, gue kasih nama ayam gue Fatur kan. Yang sering komentar satu lagi gue kasih nama ayam gue nama dia. Kan. Tapi gue pengen nyoba main yang BTN juga sih. Cuman BTN kan PS1. Kita kelarin satu-satu ya dulu harvestmentnya. Ternak sapi mah gede juga sebenarnya untungnya nih. Tapi kalau bisa, kalau di luar kan dapat susu yang gold tuh, tapi waktu kita cepet habis. Kalau di dalam waktunya nggak kehitung, nggak jalan waktunya. Oh, belum bisa dinaikin, Cok. Marah deh dinaikin. Itu kuda gua warna hitam dia. Belum ada yang panen lagi. Kita harus ke villa dulu nih, Cok. Ngasih blueberry ke si dia. Tapi kalau bisa sih dak yang gua dapetin ini dulu, misi silverfish dulu. Soalnya kan ada pancingan biru tuh. Ah, ikannya tuh kalau dijual mahal, Cok. Dibandingin misi Trisan 2 ya. Jadi kita lebih untung di situ kalau di awal game gitu. Mana sih dia nih? Di bawah berarti. Eh, mana dia, Cok? Oh, ini masih pagi. Belum buka dia. Masih pagi. Kan dia jam 8 baru kebuka dia kamarnya. Kita keluar dulu. Oh, udah.
ini dan nih. Oke. Si dia nih sukanya sama blueberry. Olahan blueberry dia juga suka. Duit gua habis dong. Gua jual ikan dulu dah. Masa juragan nggak ada duit, cok? Jual lain ini ikan. Oke. Pelingganya megang duit gitu. Star. Yang ini ambil. Ada anjing dong. Oh, bisa. Namanya siapa nih? Gua sapa, hayo. Dah. Si Jiro kan yang nulisin kan? Oh, udah. Jiro Hernandez. Oke. Mantap. Ntar kita taruh dulu sini, cok. Ntar kita bawa pulang ya. Namanya Jiro ya. Mantap dong, anjing gede itu mah. Kalau sama anjing gede tuh dapetin trisan satu lebih gampang gitu ntar. Gue udah nyoba pakai anjing kecil bisa, cuman susah gitu. Berarti gue dapat anjing di hampir dua mi hampir tiga minggu, cok. Sini. Kita bawa pulang dulu nih anjing nih. Ntar sekalian kita gua kasih tahu cara ngelatih anjing ya, jadi biar nggak nanya-nanya lagi ntar. Sebenarnya keperluan anjing tuh buat dapetin misi Trisan 1 sama masukin sapi ke kandang aja, udah gitu doang. Nggak ada apa namanya kegunaan lainnya, nggak ada gitu. Ini persli nih. Soalnya kita ada misi ini cok sama dia, cok. Misi apa namanya? Misi Blue Flower. Yuk kita bawa dulu anjingnya pulang. Kita latih di dalam ya. Kedinginan dia. Ini nggak kelihatan. Atas, kiri, bawah, atas, kiri, bawah, atas, kiri, bawah, atas, kiri, bawah, kiri, kanan, atas, kiri, kanan, atas, atas, bawah, bawah, atas, bawah, bawah. Ini dia belum dengar, cuk. Soalnya belum ada hatinya nih. Kalau mau ngelihat perkembangannya di sini di status. Anjing gua belum bisa dinaik, belum ada hatinya, anjing belum ada hatinya gitu. Jadi ngelatihnya tuh tiap hari gitu, lihat perkembangannya gitu. Jadi kalau hatinya belum ada aja, cuman ngedengerin doang, gak ngikutin saran kita. Buset, panen kalau hujan, cok. Lumayan ya, ada 4 orang yang nonton ya.
sama kita harus ngedeketin si Kurt nih, cok. Ini si Gwen. Soalnya biar dapetin pancingan birunya biar cepet ntar gitu. Tapi si Kurt tuh sukanya tomat gitu, jadi gak mungkin gua kasih tomat lah. Kalau di awal-awal mah tomat mahal. Cara aktifin adsen, orang gua adsen gua aja belum ada. Datang-datang gue anjing kampret emang. Ini si Kurt nih. Wayai, wayai. Ini ada si Joe nih, cok. Datang-datang ngegas deh, cok. Cici ke gaming ya. Emang iklan gua ada. Cuman gua belum dapat adsense-nya. Cuma sekedar iklan doang. Tapi lu skip iklannya ya. Wah, 2000 gift apa gua ya? Giveaway masker gua. Giveaway masker. Wih, kan gede, cok. Ya, yeah, giveaway masker aja, cok. Buset. Cuman 7. Tapi masih, gua masih butuh 250 subscriber lagi nih biar 2000. Masih jauh, cok, 2000 subscriber mah gua. YouTube hampir 2 tahun subscriber segitu-gitu aja. Gak nambah-nambah. Gus, gedenya kalau hujan-hujan gini gede-gede, cok, ikannya. Was, power berry, cok. Power berry. Enggak. Yang pakai masker tuh orang yang sakit doang, cok. Kita yang gak sakit gak usah pakai masker, gak apa-apa. Halo Putra Gamers. Dapat perberry gue 1, udah 2 perberry gue nih. Wah, ini gede lagi kan ya, cok. Ayolah, dapat nih. Perberry gue udah 2 gue nih. Mantap kan dapat perberry gue nggak sengaja. Kalau gue nyarinya, gue sengaja nyari porberry kadang nggak nemu, cok. Ayo, gede lagi nih kampret. Jaib bang. Yo, mana nih ikannya nih? Biar dimakan dong. Kayaknya ini ikan yang gede. 9,2, cok.
Ada di pinggiran, apalagi kalau mancingnya pakai pancingan yang silver sama pancingan yang warna ini tuh biru tuh, gede-gede tuh. Tahu nang? Oh belum. Biasanya kalau hujan tuh kita dapetin sinnya agak susah. Ikan gede, porberi dapet kan. Porberi gue udah dua nih. Berarti satu, dua, tiga porberi lagi belum dapet gue nih. Kita cek dulu. Tuh, porberi gue udah dua. Ikan gue paling gede 13. Main, cok. Besok masih hujan. Gak ada yang jualan bakso, cok. Lah. Woi, besok cerah. Mantap. Kita latih dulu anjing kita pagi-pagi nih. Tuh, udah bisa duduk dia kan. Nih, tengkurap. Ini duduk nih. Lihat ya. Atas, bawah-bawah. Tengkurap. Atas, kiri, bawah. Atas, kiri, bawah. Atas, kiri. Gak denger ya, cok. Eh, belum ada juga hatinya, cok. Padahal udah nurut, cok. Coba kita cek. Masih belum ada hatinya. Tuh. Ah, kita biarinnya dulu ya. Ayam gue udah hampir satu lagi nih, biar pas 6. Mana lagi orang ini? Ada, nggak tahu gue kemana kali. Bang Sultan nih sebelah gue nih. Buaya mah di rumah dia anjir, mana tahu gue. Tadi komen deh tuh si buaya. Gua lanjut nguras ini sapi gua dulu nih. Kuda gua belum bisa dinaikin lagi. Susunya masih es. Oh, belum bisa dinaikin juga. Masih belum ada hatinya berarti. Jagung gue panen gak nih? Panen dong. Main 8, cok. Misalnya jagung nih tanaman paling mahal nih. Main kan?
Pas. Kita jual dulu. Ini ayamnya si Ronald nih. Bisa kita kita pukulin, Cok, ayamnya. Tapi nggak mati. Tuh. Tapi Paman Ronald juga nggak marah deh, Cok. Ayamnya kuat soalnya. Tapi kalau ke ayam kita jangan, Jo, ya. Tidak disarankan nih. Ini si Laila buka gak nih? Buka, kita jual dulu jagungnya. Tuh, satu jagungnya 120 tuh, kita punya 8. Hampir kita dapat 1000 kan. Kita kasih bunga aja nih. Ntar kalau lo nemu iklan jangan di skip, yang pertama, yang kedua baru di skip. Kita ke tempat si dia dulu ya. Kita ngamanin satu misi. Jadi kalau silverfish gagal kita masih punya Tristan 2. Kalau Tristan 2 yakin dapat gue nih. Pasmon yang bahasa Indonesia ada, yang BTN kan ada yang bahasa Indonesia, yang BTN ada bahasa Indonesianya dia, cuman pakai emang langsung di download kayaknya ada yang khusus Indonesianya. Kan anjingnya ada dua, Cok, anjing yang kecil satu sama yang gede satu. Bukan kelihatannya gede, emang gede. Jual dulu nih. Ikan ada 4. Gua mau beli makanan ayam soalnya. Ya anjing gua kasih namanya si Jiro tuh, jadi tambah gede deh. Nih beli obat, beli makanan di sini nih. Ini buat sapi lu biar hamil. Ini obat. Ini beli sapi, beli ayam. Gua butuh ini 6 lagi berarti. Ya jangan banyak-banyak, Cok. Sama gue mau beli rumah anjing gue dulu ntar. Cara dapetin yang gede ya lu tunggu aja, Cok. Dia kan ada dua tuh, yang oranye sama yang shell biru. Kalau ketemu yang oranye biarin aja dulu gitu. Ntar kalau udah ketemu yang shell biru baru lu tangkep gitu. Iya sama, tinggal tangkap aja. Ada yang mau gue beli nggak di sini? Belum ada pancingan nih. Kita harus nyari si Joe dulu nih, Cok. Soalnya masih hujan nih, gue ragu ntar nggak dapet sinnya gitu. Buffering nih gue anjir. Sebenarnya kalau yang kecil mah bagus anjingnya, cuman kalau buat jalanin misi
gua coba tuh susah. Jadi mendingan yang gede aja udah. Kalau lo mau nuker anjingnya bunuh dulu. Ntar diulang lagi di tahun berikutnya gitu. Si Jonya mana lagi nih? Lagi minum kali dia. Oh ini ada nih. Kita pepet terus si Jonya. Biar kita bisa beli pancingan silvernya. Oke. Kita lanjut mancingnya lagi ya. Soalnya kalau hujan tuh kita nggak ada kegiatan lain, terus. Cari bayangannya yang gede. Biar nggak nangkap sepatu gitu. Gak ada yang gede. Oh ini gede nih. Liar banget kok. Buset 12 inch dong. Itu kecil. Kecil. Masih kecil. Ini lumayan nih. Enam koma dua. Woi, gedenya cok. Deh, si Jonya keluar. Woi Jo, tunggu tunggu. Walah balik ya cok. Nanti kita coba besok aja ya. Iya nggak ada scene. Ya udah kita biarinnya dulu ya. Kita lanjut mancingnya. Saya masih jam 5. Tapi biasanya kalau si Jo nggak ada di danau kita tetap bisa dapat scene-nya sih. Biasanya scene dari yang kemarin tuh nggak jauh-jauh harinya gitu. Ini udah gue udah lewatin 2 hari ini kan. Jadi kita tungguinnya dulu. Sekarang dah jam 6. Kita coba ya. Kita keluar ter ke danau lagi masuk gitu. Enggak. Gue WIB cok. Masih nggak ada. Kita biarin kita tunggu dulu. Kalau di gua sekarang jam 3 nih cok. Jam 3 lewat 5. Kalau timur mah kejauhan kok. Kagak. Kita coba ke danau lagi ya. Gue sering dulu kayak gitu bolak-balik. Kita dapat scene aja gitu. Nah, berarti emang gak ada scene-nya nih tuh. Oh dia nyebut waktu di game. Iya ini mah waktu di game. Enggak, di game ini nggak bisa nikah. Kalau lu pengen gamenya yang bisa nikah, lu main yang Wonderful Life. Kalau nggak main Harvest Moon, Hero of Lively itu bisa nikah. Kalau ini nggak bisa nikah. Jadi kita latih lagi anjing kita nih. Tuh dia duduk bisa.
Rebahan. Tak bisa cu anjing gua cu. Tapi hatinya masih enggak ada. Enggak punya hati. Cuman yang ini doang sih enggak bisa nikah. Tambah gede cok hujannya cok, kampret. Hujannya tambah gede nih. Badai. Tomat loda ini lagi panen. TOTT apaan cok? Tengor sayam dulu nih, hujan badai gimana mau dapat misinya cok? Kampret emang. Kemarin katanya udah cerah, taunya hujan lagi. Kita nunggu besok lagi kayaknya nih baru bisa dapat sin silver face nya. Kita udah kita ngurusin ternak dulu dah. Soalnya terakhir dapetin silver face nya tanggal 29. Berarti waktuku cuma 9 hari berdapetin pancingannya aja. Sembilan hari. Kalau mepet ntar kan gue gak bisa mancing. Oke, belum bisa dinaikin juga lagi. Gue mau ngegosok anjir. Kudanya gue mau ngegosok malah ini naik-naik dah. Kita lanjut ke ini aja dah, ke apa namanya, ke villa. Jadi ntar kalau pancingan silver nggak dapat ya udah kita tersan dua aja lah, cari aman. Ama yang paling gampang misi satu lagi misi ini cok, misi the horse race. Gampang banget. Tujuh. Biar pas. Kalau misi yang blue ini ya bluebird ya gampang sih, cuman misinya tuh apa ya, di danau sih gue pernah tuh. Jadi kita disuruh ngikutin alunan musiknya gitu, gue gagal tapi misi gue kelar gitu. Cari dah di playlist Harvest Moon Save the Homeland gue ada. Gue gagal itu ngikutin musiknya tapi tetap selesai misinya gitu. Oke, Martha. Martha kita deketin juga ya. Martha kita kasih telurnya dah.
Tombannya nggak usah kita jual, cok. Tombannya ntar buat sikur ya, biar kita dapetin apa namanya, dapetin pancingan birunya lebih cepat gitu. Ya harus gua download dulu, cok. Kalau mau nyelesain misi yang bluebird nih, deketin si, aduh, nutup dia lagi. Oh belum, jam 10. Deketin si Louis, cok. Si Louis tuh dia yang gang peranan di misi bluebird ya. Garam satu sedai. Oh dia nutup sekarang tuh, berarti dia ada di, biasanya dia di danau nih. Kita samperin aja dia. Oh ini dia nih, Louis. Si Louis tuh sukanya dia sama ini tuh, kayak buah-buahan gitu. Kalau lo mau nyelesain misinya, sering-sering aja ke danau sama deketin si Louisnya, udah gitu aja. Ini mah nggak ada suara juga nggak apa-apa, cok. Iya ini hujannya nggak mesti berhenti nih. Nutup lagi. Kita mancing aja dah. Besok mudah-mudahan udah nggak hujan lagi ya. Nggak ada yang gede lagi. Tos, gede, cok. Ayo ayo skoy. Skoy living. Gede, cok. Ini kalau jalanin misi Trisan 1 nih ya, hujan-hujan gini udah pasti gagal nih tanggal segini nih. Gak ada, cok. Kecil semua. Oh ini gede nih, tapi jauh banget nih. Takut gak ketarik sama gua. Buset liar amat. Wah kecil lagi. Oh ini gede lagi nih. Eh kok ngejauh deh, cok. Malah tambah jauh loh. Goyang-goyangin nih biar denger deket deh. Tuh tambah deket kan. Belum, cok, belum main yang itu gua. Ganti-gantian lah. Yang ini dulu nih. Gus liar banget, cok. Wih. Gus 9,8. Padahal nggak gede-gede amat.
tapi liar sekali. Oh, ini gede lagi nih. Mantap. Ayo. Dah. Kita dapat yang medium ya. Sekarang udah jam 6 nih. Gak ada si hijaunya, cok. Si hijaunya mana nih? Kita balik lagi. Oh, ini si kor nih. Kita kasih tomat nih. Jadi suka tomat, cok. Agak ada gue kasetnya, cok. Nggak dapet lagi. Nggak dapet scene-nya kita. Anjir. Emulatornya gue nggak ada. Kasetnya mah gue ada. Ya itu gua nggak tahu, cok. Kalau yang PS1 gua nggak ngerti gua. Ini anjing gua. Anjing kita belum kita latih ya. Kita latih dulu lah. Sini biar kelihatan di kamera lu, woy. Tuh duduk. Ini duduk. Tengkurap. Udah bisa deh, cok. Nih, kita taruh. Oh, udah ada hatinya satu, cok. Mantap. Ya, ntar lah gue coba. Woi, masih hujan dong. Sial sekali. Masih hujan juga, cok. Udah pas HM gua ya, 6 ya. Lah kok di situ lagi, cok, rugi gua. Ayam udah pas 6 nih. Berarti sapi sapi atau lagi nih. Duh, gila. Gue kirain telur emas tadi, cok. Tanya anak ayam gue. Kalau sapi lebih mendingan dibeli, cok. Soalnya kalau dilahirin tuh kecil banget. Gedenya lama. Masih es susunya. Wah, belum bisa dinaikin juga. Parah nih kuda ini. Gak ada, cok, misinya di sini nggak ngurut. Terserah lu mau ngelarin misi yang mana duluan gitu.
Tuh kan hilang jagungku satu gara-gara badai anjir. Bebas mau jalanin misi yang mana aja. Kalau mau diurut ya misinya Trisan 1, Trisan 2 gitu. Lebihnya mah bebas. Ada 7 ya. Trisan 1, Trisan 2, Bluebird, Blue Flower, Silverfish, The Horse Race, Contest Cake, Goddess Race, sama 9 cok. 9. 9 misinya sama ini. Satu lagi tuh yang musang-musang tuh apa namanya? Snowball. Trisan 1, Trisan 2. Bluebird, Blue Flower, Contest Cake, Goddess Dress, The Horse Race. Iya. 9. Cuman gue belum ngurut ininya. Maksudnya satu misi itu bukan satu video gue bikin misah-misah gitu. Si dia nggak datang-datang ke rumah gua aja. Mudah-mudahan besok dia datang rumah gua cok. Ya, kalau ditaruh di luar juga lebih cepat ininya, bedenya. Aku mau beli sapi satu lagi dah. Dah sapi gua ada 2. Kita kasih rumput dulu cok, soalnya dia di dalam kandang kan. Masih jam 9 cok. Ini ya nih. Kita gosok dulu kan. Wah, masih ngamuk deh cok, dinaikin gak bisa. Orang 2000 aja masih lama cok, 2000 subscriber. Masih 250 lagi, masih jauh. Palingan habis ini. Habis lebaran baru 2000 subscriber gua. Gua giveaway-nya ntar kalau AdSense gua udah cair gua baru giveaway gua. Lagian lu pada skip iklan sih. Kalau lu nggak skip iklan kan gue dapet adsense-nya gede, jadi gue bisa giveaway. Ntar kalau nemu iklan, jangan di skip langsung, tontonin dulu 20 detik gitu. Eh si Jonya mana cok ini? Udah tanggal berapa nih? Tanggal 21 kan?
Jangan sampai gagal nih misi silver face gua nih. Yuh, PS, orang gua aja nggak punya PS. Ini deh si Jo nih, kampret emang. Jadi gimana nih pancingan silvernya, Bu? Boleh gua beli kagak? Parah sih Jo, cok. Ini kalau besok masih hujan nih, terancam gagal misi silver face kita nih, cok. Soalnya si Kur datang ke rumah juga ntar lama. Nih cara mancing tuh gini. Tekan X dan cari bayangan yang paling gede. Pas panci, pas udah dapet X-nya ditahan, cok. Wah, boh. Lepas mulu anjing. Ah. Geci amat gue nariknya. Gak mau nyamperin lagi ikannya, parah. Oh, ini nyamperin ikannya nih. Ini masih jauh. Ayolah, dapatlah. Kecil, cok. Kecil sebuah anjir. Tuh, ini gede nih. Sans itu dulu gede ya. Ini si Jo nih. Wah, balik deh, cok. Kita coba dapetin ininya dulu, scene-nya dulu nih. Ah, emang gak dapet, cok, anjir. Udah balik aja si Jo nih. Scene-nya belum dapet. Emang parah sih Jo, cok. Pancingan biru belum dapet, silver belum dapet. Lumayan nih gede nih. Udah jam 6, kita balik dulu. Nah, masih nggak dapet, cok, parah. Udah tanggal besok, udah tanggal 22. Cuman 7 hari waktunya, cok. Iya, kalau di waktunya tepat kan si Kur ngasih pancingan biru, kalau enggak gagal anjir. Mudah-mudahan besok enggak hujan nih. Gas, mantap. Tidak hujan, cok. Taruh luar aja nih ayam nih. Hemat pakan kita.
Kalau main game offline tuh gini, cok, ngantuk kita, cok. Soalnya nggak ada tantangan, cok. Nih, telurnya masih 4 nih. Misalnya ayam lu taruh di luar, sorenya lu masukin ke dalam kandang, itu udah nggak usah dikasih makan lagi, nggak usah. Sapi juga gitu. Kecuali ayamnya sama sapinya dari pagi di dalam baru kasih makan gitu. Dorong, dorong. Kok masuk lagi dia? Dorong, dorong. Satu lagi nih. Up, us, up, up. Biasanya kalau ditaruh di luar tuh sapinya susunya lebih cepet tuh. Misalnya dari S ke M tuh lebih cepet dapetnya. Masih es juga, cok, parah. Udah masih di sini disiram aja. Oke, let's go. Mudah-mudahan aja sore kita nih dapat scene silver fish nih, cok. Scene lanjutannya. Scene lanjutannya tuh tentang ini nih. Kita disuruh beli pancingan gitu. Villanya jangan lupa, cok. Ini skate ini. Oh, gua belum akrab sama skate, cok. Udah jam 12 aja, cok. Lah, kita masuk dia keluar, cok.
Weh, diam weh. Daripada kebuang ntar. Gue lagi ngumpulin duit buat beli kandang sapi ini, sok. Ini kalau nggak dapet, susah banget, jer, anjir. Ini udah tanggal 22, lu. Cuma 7 hari lagi nih batasnya nih. Masih nggak dapet gua. Coba kita cek di tokonya si Louis dulu ya. Jadi ini pancingannya nih, tuh. Cuman belum dijual. Kampret emang. Kita langsung coba ke danau ya. Si Jonya ini nih. Tinggal nunggu di danau aja, cok. Wah, masih persli dulu, kasih hadiah dulu. Matemnya satu-satu aja. Kita sambil nungguin si Joe sini, cok. Kalau nggak hujan sih ikannya kecil-kecil. Nggak ada yang gede kan, kecil semua. Ini kurcaci nih. Ini dia masih cerita tentang jalan yang di belakang villa ini, cok. Oh,
orang mah tahu dia tuh jalan di belakang villa, tapi cara masuk ke dalam itu nggak ada yang tahu gitu, susah. Jadi kita minta bantuannya si dia dulu. Kalau minta bantuan si tim tuh terusan satu susah gitu. Ini si Jun itu kok nggak dapet scene-nya gua. Masih belum. Jam berapa nih? Kita coba jam 7 ya. Kita coba dari sini. Ntar jam 7 kita balik ke ini lagi, ke danau. Oke, kita balik lagi. Oh, dapat ya. Oke ya, kalau bully gua ada, bisa gua mainin. Jadi kita dapat nih ya. Oh, kita udah bisa beli di tempatnya si Louis besok nih, Cok. Wih, harganya berapa? Ntar duit gue cukup gak ya? Ini berarti kalau udah dapat scene ini, kita udah nggak butin si Joe lagi, kita ngedeketin si Kur. Oke. Dapat kita sini, so. Kita balik lagi. Praktik gue cuman punya waktu 6 hari nih buat dapetin pancingan birunya, cok. Parah emang. Chef aja, cok, chef. Oh, untung gak hujan. Kalau hujan berabe ya. Oh, udah gede lagi, satu lagi, cok, ayam gua. Berarti yang kecil cuma tinggal satu ya. Ngurusin ini dulu, cok. Duh, belum bisa dinaikin juga. Tapi gue pengen nih main game ini sih, cok. Main game downhill sih.
jam 10 ya, cok. Termalamnya kita siram tanamannya ya. Harga pancingannya berapa nih? Sitim biarin aja dulu. Itu masalahnya, game downhill gua hilang, belum gua download lagi. Oke, harganya 4.500, jancok mahal juga, cok. Ntar gua jual jagung gua dulu. 4.500 loh. Berarti 78. Weh, jangan semuanya dong. Kita butuh 2000 lagi, cok. Enggak, gua kalau main downhill jarang macet, cok. Kita jual ayamnya dah. Gue butuh duit 2000. Gue jual 5 juga gak cukup, cok. Gue jual 5, mas tua gapat mah masih dapatnya 1500 anjir. 4000 ya, berarti gue harus jual sapi. Jancok jual sapi gue anjir. Ini kalau misi nyampe gagal, buset dah. Kita beli dulu. Set. Untung gue punya sapi. Kita langsung mancing aja nih. Tuh, waktu kita tuh cuma 6 hari ini buat biar bisa sampai dapetin pancingan biru. Ini apa lagi nih? Kita coba lihat dulu ya inginnya. Oh, ini masih nyambung ke silverfish, coba apa-apa. Masih aman. Ini masih bisa sih. Skip aja, cok, skip. Biar cepat. Jadi kita deketin cikur nih. Cikurnya mana lagi Andi? Gak ada lagi. Udah libur sekarang, cok. Tadi dari villa kayaknya ini. Sijo, kita udah nggak butuh sijo, cok. Coba kita cek di dalam ini. Parsley, berarti di villa kayaknya ini, cok. Kita cari dulu ini. Kalau bisa besok dia langsung datang ke rumah gua ya. Thank you.
Oh ini deh nih. Ketemu juga di cap. Kita coba mancing ikan gede, terus kita kasihin ke si Kur, cok. Harus dapet nih. Ini kan biasanya udah nggak dapet ini lagi tuh, cok. Buset, masih dapet sepatu gua. Buset, ini kan biru itu nih, cok. Mancingnya gampang ya kan, ikannya gede. Wah ini bukan, ini yang medium ini. Sepatu dong. Oke lah, satu lagi nih, ikan gede, ikan gede. Musiknya udah habis lagi. Tanaman gue belum gue siram. Buset dah. Cari susah amat. Oh ini ada. Ayolah, dapat cok. Bus, buset gede. Ketiduran gua bro. Biasa ketiduran. Ini dengan sisa waktu segini nih kita dapat banyak ikan nih. Ini gue siram dulu nih, lupa gue nih. Itu waktu gue tinggal 5 hari lagi nih, kok. Mudah-mudahan kelar nih misinya nih. Capek gue ngulang-ngulang ini. Oke, kelar. Gua belum datang sih Korea lagi. Gak datang sih Korea ke rumah gua aja. Yeah.
tapi gue tinggal atu cocok. Sip. Oke. Nah, belum bisa dinaikin juga. Cara dapetin kuda kerja masih Bob, bro. Lihat aja di playlist gua ada, bro. Gampang mah dapetin kuda. Cuman yang penting sabar aja. Soalnya waktunya tuh kayak 3-2 minggu. Gua dapetnya 2 mingguan. 2 minggu kerja. Jadi enggak jangan cepet-cepet gitu. Dia langsung nyari si Quran ya. Oh ada nih. Si Jo marah deh kalau kita kasih ini cok ikan ke dia, marah deh. Terus kasih ini ya dah. Kita coba mancing lagi nih. Sekarang udah tanggal 24. 5 hari lagi, cok. Mepet waktunya nih. Mudah-mudahan lah sempet nih. Apalagi pakai pancingan biru, cok. Wow, lebih gede ikannya. Rp4.500 cok, baru beli gua nih, sampai jual sapi gua. Tuh mancing dulu nih. Buset, lepas dong.
ada yang biru ada. Yois. Yang birunya enggak ada, cok. Bos, ini biru nih. Satu inch gede amat ini. Kalau silver fish nggak bisa dijual, cok. Jadi lepasin lagi. Habis ikan birunya ini. Oh, ini masih ada nih. Dah jauh banget. Gak bisa juga. Ntar kalau misinya udah kelar kan pancingannya hilang. Gak tahu, cok. Weh, lepas. Buset dah. Gede lagi. Weh, lumayan kan 19 in, masa hilang? Kita balik dulu. Mudah-mudahan si Jo si Kot besok ke rumah gue ya. Kalau si Kot nggak datang kecewa gue. Kuda aku juga masih belum ada hatinya, cok. Ayo Kur, nggak datang deh, cok. Kurang aja. Datang si Kure, cok. Belum bisa dinaikin juga kuda gue.
Yuk kita cari seed core lagi. Dikasihkan gak mau. Gak ada libur deh. Gak ada juga. Di villa berarti deh nih. Kita cari di villa dulu. Let nih deh nih. Gagal kita, cok. Parah syukur dok. Ada. Amin. Namanya itu tuh. Buset, banyak juga ikan ini gua, cok. Sekarang udah tanggal 25.
Cikur aja masih nyampe sini kok. Buat bisa beli sapi lagi terpaksa gua harus mancing lagi nih. Ikan biru. Oh, ini ikan biru nih. Paling gede gue baru dapat 22 inch. Dewa nih cok, 14 lu kecil. Oh ini gede lagi nih. Ya musiknya gak habis. Ya cuma 20. Ini besok syukur kalau nggak datang ke rumah gua nih berapa nih cok. Kalau nggak sikor si dia ada datang ke rumah gue besok nih. Cerah lah. Tuh sikur cok. Misi kita berlanjut. Mantap cok.
Untung gua ada herbal ini. Mantap. Berarti misi kita nggak gagal. Kita langsung temuin nih si Kurt ya. Herbal gua ada. Ini dia nih. Kita ngasih 10 cok, ini baru 3. Pas 10 cok. Baru kita ngurusin peternakan kita ya. Ya, pelan banget loh. Oke, let's go. Mancing aja deh, cok. Nunggu si Kurt datang ke rumah. Mendingan bawa kuda ke jalan-jalan aja, cok. Biar cepat kenceng larinya. Pelan sekali jalannya.
Gak usah lah, setahun nyampe nya cok. Kalau naik kuda gini mah. Kamu ngikut ya? Udah parah anjing gue ya. Sekarang tanggal 26. Kita tunggunya sikut rumah gua 2 hari lagi. Saya pakai panjangan silver nggak bisa. Ikan biru. Nah, ini ikan biru nih. Lah, 19 inch loh. Gak ikan gede anjir. Kecil semua. Oh ini gede. Gak ada, oh ada, masih ada, masih ada. Tapi bukan ikan biru aja. Residu ini kasihan dia, ada kasihan. Ini 2 hari harus dapat nih, cok. Akhirnya kan tanggal 29. Masih cerah aman. Wah ini mah cibok cok yang datang ke rumah gua. Bukan cibor tapi cibok. Soalnya kuda gua kan udah bisa dinaikin. Hmm.
masih pelan cok. Jagungku panen. Berarti dua kali ini ya, dua kali tomat, satu kali jagung itu panennya. Juga nyerap minum juga. Okay, let's go ke danau lagi kita coba. Gede amat nih cok bayangannya nih. Lumayan lah. Ini mah yang medium. Buset, gede lagi. Abis ini kita jalanin misi yang mana lagi nih, cok?
21 tapi nggak ada perlawanan lo. Makin gede ikannya, anteng aja nariknya. Sekarang tanggal 27. Biasanya kalau tanggal 27 udah bisa di sini nih ikannya nih, cok. Langsung ada bayangan hitam ya. Kalau ini kan langsung kelihatan dia tuh. Full pakai pancingan biru. Kita coba besok ya. Tanggal 29 berarti besok 2 hari. Besok hujan, cok. Ya, sikutnya nggak datang anjir. Sungguh sialnya hari ini, cok. Sikutnya nggak datang. Besok hujan. Gagal lah misinya kan. Kalau gagal keulang lagi nih, cok. Ya ntar nih gue kelarin dulu yang ini nih. Kayaknya gagal sih. Ini udah gede sapi gue nih. Sila hilang. Gue mau ke villa aja dulu nih.
Kalau si Kur nggak dateng, buset, hari hujan lu bayangin lu. Misi Trisan 2 belum jalan. Nah, si dianya udah keluar. Untung blueberry gua masih banyak. Jual lain nih, cok. Bisa beli kandang, jangan dah. Ngumpulin duit buat beli rumah aja, cok. Ada 6.000, 4.000 lagi. Sekarang jam 1. Jadi kita ke danau dulu. Thailand. Wah, bunga gua habis dong. Kita kasih ini dan tapi dia nggak terlalu suka. Nih, sampai kelar misi Silverfish nih. Ini tinggal nunggu pancingan biru dari si Kur doang nih. Kalau udah dapat pancingan birunya udah aman.
pas, cok. Bus 20,4 silau anjir. Musiknya udah habis, cok. Balik-balik. Paman Ronald. Gue belum pernah ketemu sama dia ya. Jadi panjang ngobrolan. Besok nih penentuan nih, cok. Kita save dulu. Penentuan nih. Oh, enggak hujan. Sikur datang. Wes, sikur datang. Push. Pancingan birunya kita dapatkan. Emang mantap lu, Kurt, kok. Dapat gitu, cok. Tinggal udah sakit aja. Udah berapa jam gue ngeliatnya. Oke, thanks. Mantap kan? Dapat gitu, cok, pancingannya. Soalnya terakhir gue dapetin pancing birunya nggak mepet kayak gini waktunya, cowok. Ini mepet banget, anjir, anjir. Soalnya tanggal 29 tuh udah paling terakhir. Berarti 4 minggu. Dapat gitu ya, aman. Sekalian kita buat mancing ikan ini, cok. Ikan apa? Ikan yang legenda itu tuh. Jadi biar dapat 3 kita. Iya, deketin kur. Ini masih pelan, anjay. Pertama kita nggak deketin si Joe. Udah dapet pancingan itu kan, pancingan biasa kan. Deketin si Joe terus, sampai dapet scene yang tadi gue bilang tuh, scene disuruh beli
pancingan silver. Kalau pancingan silver udah dapat, kita harus deketin cikur lagi. Tadi kan cikurnya aku kasihin tomat terus tuh, dia suka tomat. Jadi gue makannya nanam tomat. Sama herbal 10. Kalau dia datang ke rumah lu pagi-pagi sikur kan, dia tuh minta herbal, kasih 10. Soalnya misinya cuma di bulan pertama, di bulan kedua nggak bisa. Bulan ini bulan spring, nggak bisa bulan summer. Yang hijau 10. Herbal hijau. Kita coba kesaktian pancingan biru kita ya. Nih herbal ini nih cok. Nih. Yuk kita coba pancingan biru kita. Yuk kita mulai memancing. Jauh-jauh aja. Ini langsung ikan gede-gede yang dapat nih cok, kalau pakai pancingan biru enaknya. Gampang banget dapetin ikan biru loh. Ini mah udah mantap, nggak bakalan lepas ini cok ikannya. Emang misinya di bulan spring bro, nggak bisa di bulan lain. Lu jambul anjir, lu susah kayak gitu lembul. Masih inget gua, gua catok lu. Yuk kita tarik nih ikannya. Kok nggak kesini dah? Oh, udah mulai sore nih cok. Buset, habis. Misi ini, misi Trishan. Misi Trishan bisa. Misi kontes cake. Goddess dress. Buset silau nih cok. Buset gede amat nih. Weh. Nah, cuma 13 inch. Oh ini dia cok ikannya nih. Ini dia nih ikannya nih. Silver face-nya ini dia cok. Ini dia silver face-nya cok. Ini silver face nih. Hah? Lepas cok.
Scarface-nya lepas. Ini kan gede ini. Oh ini ada lagi nih. Masa lepas? Biasanya nggak ngelawan deh lo. Ini kok ngelawan deh. Tuh susah gua nangkapnya tuh. Neng, misinya selesai. You did it. Mantap kan? Akhirnya kita bisa menyelamatkan desa. Musiknya tuh paling seneng banget gue nih. Ikannya kecil tapi sisiknya gede banget loh. Iya yeah. Sisiknya gede. Nah, kita balik cok, kita save dulu ya. Besok kita lanjut mancing ikan legenda yang dua lagi ntar. Yang di video gua kan ada ikan legenda dua lagi tuh, ntar itu kita tangkap juga. Panik cok. Oh ini si kurcaci cok. Ini misi snowball nih cok. Kita skip aja dah. Ini snowball. Gue belum mau ngelarin misi yang ini. Jadi misinya itu bareng si Gwen kan. Ini kalau bisa kita dapat, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Sambil nunggu endingnya. Kan endingnya belum dapat nih. Biasanya ending itu 2 atau 3 hari baru dapat. Buset silam itu. Cara dapetinnya tuh di ujung ya. Ya bayangannya itu gede. Coba kita pancing ke ini dia. Kalau apa salah ikan berabe nih, cok. Tapi bayangnya gede sih.
Wala, ini ikan biru, cok. Kampret. Ya, kalau ikan legenda itu yang tanda-tanda panah itu kecil di tengah. Eh, jancok lo. Enggak kampret. Oke, banyak paket aja lu nonton YouTube. Gak ada cok, udah tinggalin aja dah. Ngurusin kebun kita aja dulu. Coba kita pancing di bulan summer aja dah. Lu aja promosi jeruk ngerokok lu. Kan lu brand ambasadornya anjir. Juara apaan lu? Sore aja ya. Ah, masih pelan aja. Kita habisin dulu tenaga ini. Serbet hijau dong. Gak ada lagi batunya, cok. Kita siap dulu. Ah, udah sama, cok. Oh, belum ending. Kita cepetin lagi. Oh, belum ending. Langsung ke ending aja.
Walah, ini malah anjing gue yang mati, cok. Apaan lagi nih orang gue nungguin ending ini gua. Kalau anjing gua yang sakit kok. Terus endingnya dapet yuk. Akhirnya kelar juga cok. Masuk berita ceritanya gitu. Oh, menyenangkan sekali. Ah, kita tungguin ini ya, baru gue tutup ya. Udah lama gue nggak denger musik yang ini nih. Ini jadi cerita perjalanan dari scene per scene-nya di misi kita yang ini nih, cuy. Tapi sedih musiknya lagi. Menyedihkan sekali. Ya ini tamatnya nih bro. Ntar kita ngulang lagi dari bulan pertama. Gue mau lihat Easter Egg-nya dulu nih. Karena di Harvest Moon ini nggak bisa nikah, jadi tiap ending itu ada Easter Egg-nya. Ini nggak bisa di start ya, jadi kita harus liatin sampai habis. Ntar gue tukar lah judulnya jadi tulisan Silver Fish gitu. Terlalu singkat. Tapi ini nggak gue save ya, soalnya kan tadi tanaman gue anjing gue sakit, tanaman gue mati. Oh, ini kita dapat silver fish-nya nih. Dilepas lagi ya sama si Emil. Tuh ngacir kenceng amat loh. Sisiknya gede amat, gak masuk akal. Tracknya ini nih cok. Kalau nggak salah si Katie pergi jalan-jalan sama si Joe, kalau nggak salah gue. Jadi ini hari terakhir si Emil sama si Joe mancing.
Soalnya ntar kok danau yang mau ditutup pemerintah, ceritanya begitu. Oh, dia mau pergi shopping. Ya, si Emil ditinggal oleh Joe dan Carrie. Ada. Tinggal si Emil sama pria. Kecok, mungkin videonya gua akhiri sampai di sini dulu. Makasih buat lu udah nonton. Woi, siapa tuh? gua nge-live-nya udah ancok lu baru dateng. Arnal Chan. Siapa tuh? Ini misi Silverfish, cok, udah kelar. Udah dapet endingnya. Udahan gua dulu ya. Kuduk gua udah sakit nih ya. Dadah.